Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-temannya. Ini kita akan CFD di alun-alun Bojonegoro. Cek sepi. Masih sepi banget, ini setengah 7 nih. Nah, CFD itu dibuka jam 5 sampai jam 8 pagi. Kita jalan-jalan mau cari sarapan ya. Sambil nanti kita akan ngobrol di timurnya, baratnya, utara, selatan alun-alun tadi apa-apa ya. CFD. Ayo, Bro. Yuk. Nah, pergi otak. Sepi bro. Wow. Ini keamanan saya. Ngomong-ngomong sebelumnya lo. Kenapa? Nah, ini bro. Ternyata kalau kita cek di timurnya alun-alun tempatnya jualan pakaian. Atribut pakaian ini kan? Iya, ternyata iya. Ini di timurnya alun-alun Bojonegoro ya. Timurnya alun-alun, baratnya Pendopo. Teman-teman mau CFD mau beli sekarang sudah enggak ada lapangan tenis. Berarti di timurnya alun-alun. Sudah enggak ada lapangan tenis. Ini ada lapangan tenis. Ada itu kesukaan saya. Iya. Ini ada. Padahal dulu sempat sampean kan mau ngulang saya ya tenis ini. Ngulang toh ngajar. Ngajar. Belum-belum ada ulang. Berarti remedi berarti. Remedi ya. Oh, gitu ya. Iya, ternyata sepanjang ini pakaian semua ya. Pakaian dan aksesoris. Nah, kalau teman-teman CFD, berarti di timurnya alun-alun Bojonegoro itu khusus jualan pakaian. Ya, kalau mau cari pakaian. Kalau enggak, ya ini ada mainan juga. Dan kalau mau shopping, jam 5 ke sini shopping. Iya, kalau pengen shopping. Ini jalan aja ya, enggak usah lari ya? Iya, jalan aja. Saya kalau jalan sudah, aja. Sudah enggak zamannya. Ini sandal. Nah, ini apa? Oh iya, aksesoris semua. Apa emang kesepakatan atau peraturan gimana ya? Kayaknya gitu, bro. Kayaknya kok enggak ada makanan di sini. Diatur biar enggak ada demo. Oh gitu ya. Itu, bro. Ikon alun-alun dulu lah. Ikon. Ini di Romodin kalau mau coba. Oh iya. Berarti kalau bawa anak-anak juga cocok nih di Timur Alun-alun. Ya, di sebelah berat ada pasar pemotongnya yang sudah bertugas. Ah, ini pasar pol. Oh, tapi ada punten juga bro. Ini ada es krim. Ini es krim bro, es krim kan. Es krim apa nggak kuliner? Ya, nah iya. Ini khususan. Khususan apa? Es. Nih di timurnya alun-alun juga ada es krim bro, khusus. Sandalnya dia, sandalnya. Aja sandal juga. Murah meriah. Teman-teman cek utono malah. Cuma rambutnya tau untuk berubah. Revolusi gitu. Berarti kan ada kuliner kan sebenarnya. Meskipun es krim itu kan juga kuliner. Ini khusus kayaknya di timurnya. Alun-alun kok ada es krim. Nah iya. Maka semuanya gak ada kuliner. Semuanya khususan. Nih kalau mau es krim nih hubungi nomornya. Nah, cocok nih kalau oh bisa anak-anak. Pesan juga ya Pak Inma? Bisa. Oh, jelas. Oh, berarti kita es krim ya nih kulinernya. Mana saya pesan aku? Aku pesan siapa? Oh, salaman aja. Oh, ala-ala. Terima kasih kalau tonton kamera. Moga-moga gitu. Iya, gitu. Waduh. Cocok, pengen. Tadi kayaknya khususan, ini juga ada khususan bro. Nah ini Marni Ciwi-ciwi. Ini Sunshine ID. Ya. Sale. Sekarang ini sadung kuliner lo ya. Mantep dia ya. Tapi emang mari susah kayak anak es krim pian utuh, bro. Gitu. Kalau anak kecil ya. Nah. Kalau kenapa kayak ngomong es krim ini? Biasa.
Untungnya lorok. Ini ada acara apa ini? Vaksin resisi. Ayo kita jadi teman-teman yang belum vaksin, ya. Ayo kita dukung program vaksinasi pemerintah. Siap. Bro Sukan dan Bro Mudin sudah vaksin? Oh sudah dua kali, cuman kurang yang booster. Kalau Mudin saya nggak tahu, kayaknya booster setengah ya. Terima kasih atau Bro? Sebelah utara. Utara Otolon kuliner. Kuliner cemilan tapi kayaknya. Ya. Itu ya. Ya kalau utaranya Otolon cemilan jadi, Bro. Sudah. Ada kayaknya sudah ada apa ya? Tanda-tanda. Spotnya masing-masing. Oh kalau iya. Sana betul. Tuh. Sorry, sini malam tu. Ternyata bener kan kalau di utaranya ya, itu banyak. Cemilan di, untuk makanan ringan ya. Enggak warak tapi warak isu ada telur gulung yang mariksa popcorn kalau perlu jawabnya marnek leker krepes. Banyak berarti kalau teman-teman di alun-alun Bojonegoro waktu tadi di utaranya alun-alun itu ada cemilan ya. Cemilan ini dan makanan kan ringan. Ini masa cemilan ini. Khususon. Tapi banyak kan cemilan. Dari tadi kamu khususon. Ya aman itu. Iya. Oh, ada cendol juga. Durian alpukat. Ada orang Jepang greng kebetulan itu Jepang ya orang Jepang jauh-jauh ke Indonesia ya tempe garit aman toh mana tempe garit oh nanti tak muter disini eh siap toh tak olahraga dulu nanti kita ketemu lo kondok kita bro oh Korean food masa? Iya Korean food ada isi perut kosong kita muter es dawet campur campur apa? Campur mbak 12 cepat 12 ini gak kulitnya? Cemilan kondok atribut khususan juga khususan. Hari ini kita cari aman biar netizen nggak salah kamera yeah. Komennya yeah, tapi emang misalnya kalau sebelah utaranya alun-alun tuh kalau pagi minggu pagi camilan ternyata juga ada kulinernya kalau mau beli motor seri-seri motor juga ada ini juga camilan camilan ini juga apa ini nggak tahu kalau mau buat sim ini. Oh iya, oke. Okay. Jadi sebelah barat juga. Nah, sekarang sebelah timur sudah, timur utara sudah. Sekarang yang barat. Barat alun-alun. Ada apa? Kalau cewek pasti, kalau cowok juga ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ada semua. Oh, naik sini kayak campur tuh. Yonong es, yonong tisu. Tisu. Atribut juga kayaknya ada. Ada lonong ike, lonong apa aja itu. Oh berarti kalau di selatannya lebih merata kayaknya. Selatan. Barat. Campuran. Semuanya ada gester juga. Ada yang pemusik itu loh, ada yang main musik itu juga. Bapak-bapak. Diriku mencobai cari hari. Ya ini lebih ke campuran tadi. Apa aja ada. Bebas. Mainan juga ada. Jadi kalau yang sebelah beratnya alat-alat kanan kiri ada las mau makanan oh iya kalau timur utara kan tadi cuma di kanannya jalan ya iya kalau di barat tuh kanan kirinya jalan kiri ada
dan semuanya ada cemilan, minuman, terbut dan semoga enggak diotak kok. Oh, masih aman kok, khususan kayaknya. Kan masih spesial. Ya, masih lagi ya. Tapi babak-babaknya sudah berjaga. Sudah siap-siap. Ya, sudah ready. Ya, kan sudah siap itu sudah tugasnya. Sudah bersedia. Siap. Tuh. Oh iya. Apa dengarannya? Ini tanggal apa ya, Sobi ya? Oh, betul. Ono male. Ya, kemarin mungkin pada habis gerak jalan dulu. Oh. Capek ya? Capek. Ya, kemarin kan gue ya. Gerak jalan 17 kilo. Atau mungkin kita yang kepagian ini? Enggak, kepagian ya. Mungkin itu kalau kemarin kita, ya. Kemarin ada 17 kilo jalan. Bayangkan bro, 17 kilo, kuat gak kamu? 11? Ya. Kan gak pedal lah. Siapa? Oh, iya, ada mungkin libur, mungkin kalau Marta ya, sudah kita review yang recommended. Oh iya kan? Iya, belum ada ya. Tapi kalau menurut saya kayaknya nggak ada peraturan sebelah mana apa tuh nggak ada. Ya kebetulan aja mungkin. Sebelah sana tuh kebetulan mungkin itu gitu. Mungkin seperti itu. Nyatanya ada es krim. Berarti kan nggak apa-apa gitu. Kayaknya seperti itu. Cuman karena mungkin saking banyak yang itu akhirnya ikut-ikutan aja, kosok. Nah, mungkin nah, seperti kayaknya itu. Gitu. Intinya kalau di CFD sebanyak. Program pemerintah memang luar biasa. Kami mendukung program Bu Anda. Jos. Iya, Jos. Pokoknya kita mendukung programnya Bu Pati, Pak. Iya. Dan Pak Pati. Dan Pati juga. Wow, ini bro. Oke, Pak. Mantap. Bentar. Cross. Transisi yang terakhir. Ternyata sudah kerasa. Kerasa apa? Sudah menemukan apa yang kamu inginkan belum? Belum, Mas. Baru kita belum. Hari ini kita juga mau sarapan. Di sana. Biasanya ikannya wakil tapi ke orang enak ya? Gitu loh. Gitu loh. Ini biasanya yang kono. Mau makan ke rumah, mana ke sini. Walah. Dan ini kan enak. Ya, kan nyari apa di sini. Dulu apa sih? Jadi mas kantor. Ini ada teman saya. Ini. Black nama. Masuk ke black. Masuk ke black. Black. Ya oke. Baca yang di sini. Orang jelas. Orang bro. Orang mbak. Ici. Orang mbak. Kan udah apa bukan bisa laki ini kan cak hubungan ya. Ini sekarang di selatan ya, selatannya alun-alun habis ini kuliner apa aja ya. Ini ada sostel sosis sudah berapa menit bro? Sudah 13 menit. Oh berarti selatannya alun-alun waktu jadi ya sarapan nih buat sarapan cok. Ya kan, maksudnya juga campuran aja ya. Sorry, ada yang segar-segar. Dilihat di ijik segar. Bro, mungkin mulai lelah. Mulai lelah dan mulai lapar. Lapar dan mulai pengen sarapan. Dan mulai ke sana ke sini. Pokoknya jimu lah. Nanti kita harus sering-sering CFD ya. Mari kita coba semua. Ya, sekarang semua. Ya. Gimana bro, masanya udah ketemu? Kita selesaikan dulu, kok enggak perlu balik naik ya, Pak. Mumpung kok berarti kira mumpung ini, Bro. Tapi siap bro. Biasa. Makanan minuman siap sampai. Jelas kita ngasih tahu pada teman-teman ini loh keadaannya di alun-alun ketika CFD. Ya teman-teman punya gambaran ingin makan apa itu ternyata ingin makan, ingin ngemil dan olahraga, ingin ngejeng kan ada baju-baju ini boleh lah ya. Tapi saya bingung kalau beli baju di sini kalau ingin coba gimana? Tutup mata atau kalau ingin cari jodoh juga bisa ya? Los ikon
satu lagi kita finish. Ya, bentar lagi nih. Sabar bro, sabar. Setelah keliling kita cari sarapan. Itu kayaknya kalau kita keliling 5 kali ya, kuat lah. Kuat. Tapi lari ya. Hah? Jangan jalan. Ya, jalan yang paling saya tuh sebenarnya jalan. Yang penting 5 kali kan, enggak harus 5 kali. Kan 5 kali dah kita jalan gitu dulu, lari dulu aja gitu enggak apa-apa. Yang penting 5 kali. Jadi kita sayangnya aja lah. Bucah. Iya toki. Ya sudah. Ya. Jadi tadi kita mulai di sini. Bucah toh. Kecepatan bucah toh. Oke bro. Berapa menit bro? Berapa menit bro? 15 menit lah. Kita keliling 15 menit. Iya. Berarti kalau kita ke CFC Cilegon keliling itu 15 menit. Iya. Itu jalan santai. Ya. Gak capek, masih kuat. Aman. Aman. Hanya lapar. Belum berkeringat. Itu ya anu ya terhitung kan tadi sempat berhenti kan karena ada teman tadi ya. Ya kurang lebih 10 menitan lah, 10 menitan. Ya, 10 menitan lah. Iya. Satu putaran 10 menit. Nah, itu teman-temannya kondisi CFD di Bojonegoro ya. Oh, ada musiknya juga, full musik guys. Bis bola guys, full benar banyak semua. Intinya kalau teman-teman mau nyari apa aja di CFD ada. Karena kita sarapan. Makanya saya mendukung program Bu Ana. Dua periode. Lanjutkan Bu Ana. Lanjut terus. Siap. Hijaukan Bu Ana. Hijaukan, harus dihijaukan. Nah, dengan hijaunya. Lagi? Ya. Nah, sekarang kita cari sarapan. Yang mana? Apa dulu ya? Oh, dulu ya. Karena pergantian kameramen. Oke.